Oh iya, orang sangat beruntung jadi laki-laki. Gagain. Tapi ada yang so insaf sih. Dia so insaf sebenarnya. Dia so insaf karena dia beberapa kali. Mia Khalifa juga sudah insaf. Kalau Mia Khalifa kita belum tahu. Siapa orang baca cerita orang dua dong? Tapi dia so insaf loh. Siapa Mia Khalifa? Kalau kita tahunya cuma Maria Ozawa yang sudah tidak masuk ke dalam manajemen Mia Bila. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, tapi kali ini dengan Martha Hipnotrik dan Ukida Sinangon. Yes. And welcome to Laki Laki. Oke, jadi gimana? Jadi begitu. Kia pengen ngomong pakai kacamata gitu horor. Oke, ya jadi ini segmen baru dari konten atau dari channelnya saya, Martha Hipnotrik. Kali ini saya punya segmen namanya laki-laki. Laki-laki. Tapi laki di depannya itu beruntung. Beruntung. Bukan beruntung ah, bukan. Berarti orang ini laki-laki yang beruntung. Beruntung. Tapi DP keberuntungan itu agak beda juga dia punya segmen. Iya sih sebenarnya. Iya. Kalau laki-laki beruntung ya alhamdulillah, tapi ana itu lebih bersyukur kalau seandainya orang itu jadi laki-laki beruang. Oh. Karena kalau laki-laki beruang ya pasti untung. Yoi. Tapi kalau laki-laki beruntung belum tentu dia beruang. Beruang. Iya, so. Iya sama gitu. Iya. Oke, okay, jadi laki-laki ini kenapa ada kenapa laki-laki maksudnya? Beruntung jadi laki-laki. Oh iya. Orang sangat beruntung jadi laki-laki. Gagain. Gondrong baju merah selalu menimbulkan segmen-segmennya. Nggak, nggak terlalu setuju sih beruntung jadi laki-laki. Kenapa begitu ya? Karena kan sebenarnya jangan mampal di sini, orang laki-laki, men. Oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Ya, ya, ya. Nah, orang ini kan pilot. Betul, betul, guys. Kenapa ada Uki? Karena ana tidak suka mengobrolkan di segmen ini itu hal-hal yang tidak ada lawan bicara. Oh. Makanya saya mengundang harus ada Uki di konten ini. Enggak, alasannya jadi cuman itu. Iya, karena atau karena temanya ini yang bakalan iya seru ini kalau jadi, dengan ana atau gimana? Mas kapai mana, Mas? Kenapa maskapai? Pilot. Bukan itu. Itu. Kenapa kita PO? Itu pilot. Oh. Untung kameramen. Untung kameramen. Kalau tidak, tolong dong. Dapat tolak dari sini. Oke. Okay, dan orang ini untuk laki-laki itu, kenapa saya harus mengajak teman? Karena ya seperti ciri khas dari konten Martha Hipnotrik itu kan selalu pinggir jurang atau konspirasi atau kontroversi, ya kan? Daripada ya, saya hanya kalau dicuap-cuap sudah biasa. Kalau dicuap-cuap saya sudah terbiasa dengan melayani hujatan-hujatan netizen yang wangango ya, di komentar. Betul. Tapi kan, kalau ini tidak. Ya, dia kan bicara. Sengaja bikin konten-konten itu, dia bikin channelnya itu cuman untuk dihujat. Oke, ya. Nah, Martin kalau yang terhujat. Boleh bikin judul film, ya? Iya, Martin yang terhujat-hujat. Ini kan filmmaker semua nih. Bisa, bisa. Ya, apalagi itu yang breokan di sini. Oh, pastinya kita, dong. Kita undang ya, mereka. Supportnya luar biasa. Kita mau terima kasih dulu buat teman-teman dari Newbie Squad. Yes, luar pastinya biasa. Kita ada di Newbie, terus ada Om Ato, ada Om Ilyas, ada Om Devan dan sebagainya. Agon mereka, juga dong, Agon. Agon ya. Mereka menyiapkan ini support system yang wow, luar biasa. Wow, ada yang kurang nih di meja. Sementara dia backing. Oh, sementara. Dan terima kasih juga buat Kirana Smartphone ya. Yes. Yang, ya. Nih. Ya, Kirana Smartphone. Buat teman-teman ya yang mungkin pengen beli handphone yang berkualitas, mau saya kan mau ori baru unboxing, maksudnya. Ya. Karena atau ini saya tahu dia mau ambil handphone baru katanya. Oh, iya. iPhone berapa ya? Dia kan pemakai iPhone. 27. Langsung saja ke Kirana Smartphone ya. Kirana Smartphone apa? Smartphone. Kirana Smartphone. Iya. Ya. Tidak pakai DP. Tidak ada sel. Iya, oh, ponsel. Dia jual ponsel. Iya. Yang beralamat di bawah di jalan. Sini. Nah, oke, di bawah sini. Temarten Poli Petugas. Tambah-tambah tugas. DP Instagram juga ada di bawah sini. Yes. Silakan follow Instagramnya karena di situ ada wajah saya juga nantinya. Ya, 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 ya. Dan di laki-laki ini kita kembali lagi ke konsep dari laki-laki. Mm. Laki-laki ini akan membahas segala sesuatu yang mungkin berada di pinggir jurang atau masuk jurang, juga akan membahas hal-hal yang 18 plus. Oh. 18 plus ke atas gitu ya. Dan saya mau saya tidak mau sendirian membahas. Makanya ada si
Dia kalau bahas soal kontroversi dan lain-lain, dia berani sendiri, guys. Tapi kalau soal bahas 18 plus, iya, dia harus butuh teman karena takutnya lost control. Seperti itu. Begitu sih. Akan ada banyak korban-korban lagi. Mas, ini kita teruskan kalau kita berkonten. Paling banyak masuk kamar yang permisi-permisi mau teh agon. Tidak, kalau dia dia kacili boleh. Tapi satu perintah tutup. Satu kali dia lewat langsung. Monito terdek banget di depan kan? Astaga. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian suka dengan pembicaraan-pembicaraan 18 plus atau mungkin pembicaraan-pembicaraan yang menuju ke hal-hal yang sensitif, betul? Yang sensitif. Pokoknya yang selalu disensor kalau di TV. Di kita di sini tidak ada sensor. Tidak ada sensor sama sekali. Sensor ini bukan yang dipakai itu ya? Sensor. Oh, oh pakai G. Pakai G. Iya, sensor itu Mas Doni sih. Sudah tapi poli frame ati. Oke. Oh, itu sensor. Sensor gitu. Dan untuk di episode pertama ini, ya, kita akan bahas satu tema tentang tentang bagaimana cara pandang laki-laki terhadap perempuan yang sering disebut makhluk terindah. Iya, ini di atas ini, ini makhluk yang paling indah. Wow, sampai foto kita taruh situ lah. Bagi ketawa. Sangat 18 plus. Yes. Okay, ya. Tapi ada yang so insaf sih. Dia so insaf sebenarnya. Dia so insaf karena dia beberapa kali. Mia Khalifa juga sudah insaf. Kalau Mia Khalifa kita belum tahu. Kiapa orang baca cerita orang dua dong? Tapi dia so insaf loh. Siapa Mia Khalifa? Kalau kita tahunya cuma Maria Ozawa yang sudah tidak masuk ke dalam manajemen Miabi lagi. Aduh, handphone lu ini kayaknya masih pakai VPN, Bos. Punya tidak. Gua nih enggak. Bukan root tapi langsung. Oke, okay, siap. Di link nanti mau kirim. Anjay. Kalau Mia Khalifa kita tidak tahu. Masa? Mia Khalifa so? Oh, kalau ana sih pengennya yang kayak ya barat-barat lah. Nanti lah orang Banci Ponegoro itu. La haula wala quwata. Jadi tolong dong, orang sering ya.